Rekam jejak Komjen Agus Andrianto jadi Wakapolri baru gantikan Gatot Edi Pramono. Rotasi kepemimpinan kembali dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Posisi Komjen Pol Gatot Edi Pramono sebagai Wakapolri yang memasuki masa purna tugas pada 28 Juni 2023 mendatang digantikan oleh Komjen Pol Agus Andrianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Hal ini lumrah dilakukan di organisasi Polri sebagai penyegaran untuk menggantikan para perwira tinggi atau pati yang memasuki masa pensiun. Nama Komjen Pol Agus Andrianto pun sudah lama dikenal publik. Ia beberapa kali menangani kasus besar. Lalu, seperti apa rekam jejak Agus Andrianto? Perwira bintang 3 ini adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1989. Pasca lulus dari Akpol, Komjen Agus pertama kali ditugaskan sebagai perwira samapta di Polri Dairi, Sumatera Utara. Dari sinilah, Komjen Agus mulai menapaki karirnya sebagai anggota Polri. Performanya sebagai anggota Polri pun dianggap cukup baik. Hal ini membuatnya berhasil diangkat sebagai Kapolsek Sumbul, Sumatera Utara pada tahun 1992. Selama karirnya di Polri saat itu, Komjen Agus sering ditugaskan di berbagai satuan kerja. Minat dan bakatnya di bidang reserse pun mulai diasah saat dirinya diangkat sebagai Kasat Serse di Poltabes Medan pada tahun 1999. Agus Andrianto sempat dipindah tugaskan sebagai perwira menengah Polda Jatim pada tahun 2005. Karirnya di dunia reserse pun semakin melejit saat diangkat menjadi Kabak Reserse Mobile Biro Pembinaan Operasi Bareskrim pada tahun 2011. Tak hanya di bidang reserse, Komjen Agus juga sempat menjabat sebagai Direktur Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan di Badan Narkotika Nasional atau BNN pada 2015 silam. Selama di BNN, Komjen Agus sempat terlibat dalam penyelidikan beberapa kasus besar. Setelah 4 tahun di BNN, Komjen Agus kembali ditugaskan dalam organisasi internal Polri sebagai Kepala Bahan Pemeliharaan Keamanan Polri tahun 2019 lalu. Usai berhasil menjabat sebagai Kabaharkam, Komjen Agus pun akhirnya ditunjuk Kabareskrim pada 2021 menggantikan Komjen Firly Bahuri yang kini bertugas menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Komjen Agus pun mengisi kekosongan jabatan Kepala Bareskrim Polri karena Kabareskrim sebelumnya Jenderal Listio Sigit Prabowo ditunjuk sebagai Kapolri baru pada tahun 2021. Nama Komjen Agus pun mulai dikenal publik saat dirinya juga turut menangani kasus penembakan Brigadir J. Komjen Agus juga beberapa kali muncul di publik untuk memberikan informasi terbaru soal penyelidikan kasus Brigadir J. Kini, tugas lain menunggu Komjen Agus sebagai wakil Kapolri baru.